Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Sagittarius, selamat datang di channelku Sagittarius. Apa kabar teman-temanku Sagittarius? Kembali kita membaca kartumu. Di sini kita akan bacakan pesan, ya, pesan dari seseorang yang mungkin terhubung dengan kamu Sagittarius. Sesuaikan dengan kondisimu, kita dalam prediksi umum. Kita coba tarik energi dari seseorang yang ingin terhubung dengan bacaan ini. Pesan dari siapakah ini? Pesan seseorang untuk Sagittarius. Sagittarius, energi, wow. Dua, teman-teman, kita tutup dulu ya. Ragu saya. Sagittarius, saya akan cabut aja. Pesan dari siapakah? Oke. Pesan dari kekasih ini, dari soulmate. Ada soul connection antara kamu dan seseorang di sini, Sagi. Oh my god, energinya buku ya. Mungkin orang ini tidak mengungkapkan rasanya kepadamu. Mungkin orang ini ada energi yang suka kamu diam-diam. Mungkin orang ini, kita bacakan deh. Saya susun dulu. Oke. Buku, burung, oh ya, cross, yes. Sagi, dari siapakah ini? Dari seseorang yang dia punya soul connection denganmu, Sagi. Beberapa dari kalian di sini cinta rahasia ya, LDR. Ada energi kapal di sini. Kapal juga mengindikasikan sedang ada jarak antara kamu dan orang ini. Ya, bisa LDR atau memang sedang tidak bersama karena bertengkar mungkin. Ya. Sagittarius, sebelum kita membaca tentang orang itu, ya, saya akan uraikan zodiak yang dibawa kartu. Ada tanda dari Virgo, ada tanda dari Sagittarius, ada tanda dari Aquarius, ya. Ini no zodiac, kalau kartu cambuk ini nggak ada zodiaknya. Capricorn. Oke, ini Pisces dan ini Aquarius. Oke. Ada zodiak lain mungkin ya, tapi ini energi yang paling kuat, ya. Energi yang kencang sekali dari zodiak yang kita sebutkan. Oke, ayo kita dengarkan cerita apa antara kamu dengan seseorang di sini. Ya, saya melihat siapa sih orang ini. Beberapa dari kamu, ya, tadi saya katakan hubungannya LDR. Ada gambaran di sini salah satu dari kalian mungkin mengundurkan diri. Ya. Ini juga ada perbedaan usia antara kamu dengan dia. Ada yang lebih tua di sini. Ya. Jika sebaya juga saya melihat energi yang matang secara jiwa, ya. Dewasa secara jiwa di sini. Oke. Kondisinya saat ini ya. Ya, ada energi yang dingin, ya. Seperti dia menutup diri, dia menarik diri, merasakan hubungan antara dia dan kamu itu ada kondisi yang di sini melelahkan, ya. Ada kondisi yang melelahkan sekali. Energinya menutup nih di sini, ya. Ada perasaan stres, ada perasaan takut gosip juga karena ini hubungan rahasia saya lihat, ya. Mungkin tidak semua, tapi ada beberapa di antara kalian yang mungkin di sini dalam hubungan rahasia. Oke. Ada indikasi orang ini mengundurkan diri, menutup diri, ya, walaupun masih dia tidak bisa move on dari kamu. Menurut dia, dia tidak melihat arah ke depan yang jelas, ya.
kemana mau dibawa hubungan ini. Oke, ikatan perasaan sangat kuat karena soul connection di sini antara kamu dengan seseorang. Sagittarius, bisakah merasakan energi dari siapa ini? Saya baca singkat aja ya tentang dia. Ini semoga antara kamu dan dia tidak terjadi argumen ya, karena kartu cambuk itu sering mengindikasikan pertengkaran atau argumentasi. Oke, ayo saya ambilkan kartu pesan dari orang ini. Jadi antara kamu dan orang ini sepertinya ada jarak, tidak bersama. Ya. Sagittarius, apa yang ingin dia sampaikan? Apa yang ingin mereka sampaikan? Sagittarius, apa yang ingin mereka sampaikan di sini? Aku tidak berpikir serius untuk saat ini, ya. Jadi indikasinya ini cinta segitiga, ya. Cinta ya, cinta. Kalau ada kartu dok, ada cinta yang berbalas. Tetapi mungkin untuk sampai serius, untuk ada komitmen, untuk sampai ada apa ya, menjalin hubungan yang lebih dalam atau untuk sampai menikah ya, mungkin tidak, karena ini cinta segitiga. Ya, ada gambaran yang dia sebenarnya tidak ingin mengusik rumah tangga kamu, rumah tangga dia, Sagittarius ya. Tidak ingin mengusik itu energinya. Ya, hanya merasa terhubung. Karena ini soul connection. Oke. Banyak yang ingin ku katakan tapi aku tak bisa sekarang. Banyak yang ingin dia katakan tapi tidak bisa saat ini katanya ya. Karena energi kalian terpisah nih dan ada salah satu yang di sini menutup. Oke. Tuh ya. Engkau belahan jiwaku. Jadi apa ya, seperti dia bisa merasakan koneksi jiwa antara dia dan kamu. Oke. Itu ya. Kan aku suka denganmu tapi aku tak bisa berkomitmen untuk saat ini. Jadi ada energi orang ini seperti mengundurkan diri, menarik diri dari hubungan ini. Gak tahu apakah dia ghosting, apakah dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba dia mendingin, tiba-tiba dia menutup, ya. Namun dia tidak bisa move on. Aku merasa berat dengan semua ini karena pada dasarnya orang ini mencintaimu. Tapi apa ya? Ada energi yang di sini terlalu sadar, ya. Sadar bahwa di sini mungkin ada rumah tangga, di sini ada yang sudah berkeluarga, di sini banyak ya yang di sini niat dia nggak ada niatnya sampai mau merusak, sampai mau mengganggu, itu nggak ada. Bisakah merasakan pesan dari siapa ini, Sagittarius? Sebentar teman-teman. Ya, beberapa ini takut gosip, hubungan rahasia, takut gosip juga ya. Jadi ada apa ya, seperti sebuah kesadaran dari dirinya ya, hubungan ini gak ada arahnya, mau dibawa kemana. Oke, dan di sini ada energi yang dia juga merasa takdir ya, takdir tidak berjodoh dengan kamu. Sagittarius ini adalah takdir. Kalau udah bercerita takdir artinya ini adalah ketentuan Tuhan menurut dia ya. Energinya di sini single lagi. Single dalam arti lepas di sini ya, bebas. Tidak ingin ada ikatan. Ya. TTM saya sering bilang.
Dia hanya ingin terhubung, dia merasa terhubung. Lihat ya, engkau belahan jiwaku. Dia tahu itu, dia bisa merasakan itu. Ya. Sagittarius, bisakah merasakan ini dari siapa? Teman-temanku, mungkin ini saja Sagittarius. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi, atau juga menghibur, boleh ya. Sagi, saya Nuzuli Raisa. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Da Sagittarius.